yang datang menaluki bumi. Demi koko yang dicari-cari, mereka akan tiba tak lama lagi. Apa mungkin terjadi? Jadi kita perlukan penyelamat bumi. Kita sudah hampir tiba di bumi. Hantar gelombang pengesan ke bumi. Baik, Tuan. Gelombang pengesan dilepaskan. Ada penemuan tergempa di radar kita, Ichibos. Penemuan tergempa? Wahai hambaku sekalian. Jojo. Bergerak ke bumi. Kelajuan penuh. Baik. Destinasi bumi. Kelajuan penuh. Macam mana bila Jojo sampai nanti? Apa dia akan buat dekat aku? Apa akan dia buat kat markas kota aku ni? Ini jelah tempat aku berteduh. Ada kapal angkasa, dah terjual. Nasib baiklah aku masih ada si probe dan komputer tu. Tak apa, Encik Bos. Apa-apa pun, kami sentiasa akan bersama Encik Bos. Baguslah kalau macam... Aduh! Apa kau pakai sini, ha? Teman Encik Bos lah. Kesian aku tengok Encik Bos runcing. Tidur tergolek-golek, makan tak kenyang, mandi tak... Encik Bos tak mandi. Aku tengah risau ni. Kau pula buat lawak. Apalah Encik Bos nak risau. Senang je dah selesaikan masalah ni. Macam mana? Kita kena kalahkan Bobo Boy. Rampas Sochobot dan kuasai tenaga koko. Memanglah. Itu kambing S8000 ni pun tahu. Bila masa kambing ni pun ada dalam bilik aku? Hei, dia teman aku tengok Encik Bos tadi. Tak apa Encik Kambing. Tak apa. Jangan risau. Macam mana boleh tak risau? Kita boleh hilang segalanya bila Jojo sampai nanti. Nampaknya kita tak ada pilihan lain. Kita kena kalahkan Bobo Boy sebelum Jojo sampai. Kau ingat senang ke nak kalahkan Bobo Boy tu? Dia tu macam tak ada kelemahan je, kau tahu? Setiap manusia pasti ada kelemahan, Encik Bos. Biar aku teruskan usaha murni aku untuk mencari kelemahan Bobo Boy. Hai, Ing. Selamat pagi. Hai, Ayah. Selamat pagi. Nah, aku ada belikan donat lobak merah untuk kau. Wah, terima kasih, Ayah. Tapi siapa ada beli, ya? Ingatkan Mama bagi kamu tadi. Lah, dua-dua beli donat lobak merah. Macam mana ni? Donat lobak merah. Nom, 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 nom. Orang lain yang kenyang rupanya. Tak payah, Ayah. Esok saya akan bawakan kamu nasi lemak. Okey, saya akan buatkan biskut kegemaran kamu. Tak apa, Yaya. Susah-susah aja. Yuri, cikgu datang, cikgu datang. Selamat pagi, murid-murid. Selamat pagi, cikgu penerang. Adakah kamu semua bersedia, wahai anak muda? Bersedia untuk apa? Bersedia untuk teka-teki kebenaran. Teka-teki kebenaran. Ayo, bersedia kawan-kawan. Teka-teki lagi. Ya lo, ini kelas matematik ke? Kelas teka-teki ni? Entahnya. Malaslah nak jawab. Malas nak jawab ya. Baiklah. Sesiapa yang dapat jawab dengan betul, cikgu akan bagi hadiah yang lumayan. Wah, hadiah. Saya tahu. Cepat bagi cikgu. Ya. Teka-tekinya ialah, apakah yang ada di dalam tangan cikgu? Penemuk! Durian! Kedek kepang! Kacang? Salah! 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 Pemadam? Salah lagi! Lemah! Memang lemah pun. Apa kau cakap? Cakapan orang ya. Kalau kamu hebat, tekalah dengan betul! Gajah? Gajah? Apa kamu kurang sioman? Kalau ada gajah di dalam tangan cikgu ni, lemaslah gajah tu. Kamu ingat cikgu ni kejam ke, ha? Hai ya, cikgu ni. Gajah mana
boleh muat dalam tangan. Mana kamu tahu? Kamu pernah cuba ke? Ha, pernah, pernah. Teruskan tekaan kamu, wahai anak muda sekalian. Susahlah, cikgu. Bagilah clue. Baiklah. Cikgu akan bagi kamu 3 clue. Clue yang pertama ianya merupakan sesuatu yang menakutkan. Ha, saya tahu, cikgu. Apa dia jawapannya, wahai anak muridku? Hantu. Salah. Bukan hantu. Clue kedua, cikgu. Clue kedua ialah ianya adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Hantu penunggu, cikgu. Hei, hey. Saya dah kata bukan hantu tadi. Apa kamu ni letak telinga di rumah ke? Masih susahlah, cikgu. Bagilah clue lagi. Baiklah, cikgu akan bagi kamu clue yang terakhir. Ianya merupakan sesuatu yang akan menentukan masa depan kamu. Ha, hantu kahwin. Apa lu merepek ni? Apa yang merepeknya? Menakutkan? Mestilah hantu. Yang orang tunggu-tunggu dan akan tentukan masa depan, mestilah kahwin. Jadi, hantu kahwinlah. Betul tak, cikgu? Ada logik di situ. Tetapi salah! Kamu semua sudah mengalah! Nampaknya Boba Boy dah tahu jawapannya. Apa? Tak mungkin! Izinkan saya ke tandas, cikgu. Bikin kebenaran suspend aja. Pergilah, wahai anak muda. Salam, cikgu. Minta restu ke tandas? Haha, hebat. Inilah pelajar contoh. Nak ke tandas pun hulur tangan salam dulu. Syabas, anak muda. Syabas. Ha, mana ada apa-apa di dalam tangan cikgu? Apa semua ni? Tipu daya cilik. Mana ada tipu, cikgu? Saya memang nak ke tandas. Nak minta izin dulu. Cikgu ni, tak ada apa-apa dalam tangan, suruh kita orang teka pula. Ya lo, harus kepala fikirkan jawapan. Apa kamu ingat cikgu berdusta? Di dalam genggaman cikgu ni, ada tarikh peperiksaan matematik! Kan? Menakutkan, ditunggu-tunggu dan menentukan masa depan. Mestilah peperiksaan. Bila peperiksaan tu, cikgu? Mengikut tarikh azimat ini, peperiksaan jatuh pada hari ini. Hore! Selepas waktu rehat. Tidak! Kenapa ni? Peperiksaan matematik, Boboy. Bila? Selepas waktu rehat. Tidak! Ini yang mereka paling takutkan. Kena bagi tahu si bos ni. Pelik betul kau ni. Rumpa tak nak makan. Waya pula yang kau nak. Si bos. Aku dah tahu dah. Tahu apa? Aku dah tahu apa yang Bobo Boy dan kawan-kawan sangat takutkan. Itu aku pun tahu. Si bos dah tahu? Iyalah. Mesti dia takutkan aku. Comel, Encik Bos ni. Comel? Aku ganas lah. Okeylah tu. Com nas. Comel dan ganas. Kau ni memang nak kena. Sabar, Encik Bos. Memang Bobo Boy takutkan Encik Bos. Tak adalah takut sangat pun. Tetapi, Bobo Boy juga takutkan peperiksaan. Siapakah Encik peperiksaan ni? Encik Bos ni, peperiksaan ni bukan orang. Ianya merupakan satu situasi di mana murid-murid akan diuji tentang pembelajaran mereka. Aneh betul. Belajar pun kena uji. Ya, Encik Bos. Mengikut maklumat aku ni, kalau dapat keputusan yang teruk macam C ke, D ke, E ke, memang menakutkan, Encik Bos. Boleh kena rotan. Lepas tu kena denda lagi. Nampaknya peperiksaan ni menyebelahi kita. Bila peperiksaan ni akan berlaku? Sekejap lagi, Encik Bos. Sekejap lagi, ya. Tunggu kau, Bobo Boy. Tunggu kau. Nombor 35, C. Nombor 35, aduh. Sekejap lagi nak peperiksaan dah. Aku cuba hafal tapi dia tak boleh masuk dah ni. Entah, Cikgu Papa ni. Bagi tahu peperiksaan secara tiba-tiba. Macam mana nak bersedia macam ni? Yang korang gelabah ni apa, Sal? Tengok macam aku. Relax je.
Relaxlah sangat. Nanti dapat keputusan teruk baru kau tahu. Eh, tiap-tiap ujian dan peperiksaan, aku dapat A kau tahu. Hari itu aku dapat nombor 3 dalam kelas. Nombor 3 je? Apa sebab bukan nombor 1 ke? Nombor 2 ke? Kau gila ke? Nombor 1 dan 2 tu untuk Yaya dan Yi je. Sejak dari zaman paleolitik lagi, mereka bersaing untuk dapat nombor 1. Semua mata pelajaran mereka dapat A++++. Haa, kejap Yaya nombor 1. Kejap Ying nombor 1. Kadang-kadang, markah mereka sama sehingga dua-dua dapat nombor 1. Hush, hebatnya. Baguslah kalau macam tu. Bagus kau kata. Kau tengok tu. Hah? Apa yang tengok-tengok? Baca sendirilah. Sibuk je. Eh, tengah baca lah ni. Eh, peniru. Nak tahu apa yang aku baca lah tu. Takut. Inilah satu-satunya masa mereka akan bermusuhan. Kalau tak, elok je berkawan baik. Murid-murid kelas 5 jujur. Sila ke kelas untuk peperiksaan. Habislah kita buat, boy. Habislah. Apa? Siap, biar kebenaran. Cikgu belum bagi kertas soalan. Kertas jawapan telah kamu isikan. Biasalah cikgu. Tak sempat baca, jadi saya hentam sajalah. Hentam sajalah. Kamu nak cikgu hentam kamu dengan rotan keinsafan ni ke? Tak apa cikgu, tak apa. Saya dah insaf dah. Tahu takut. Selamat pagi. Ini anak siapa pula ni? Saya anak mama saya. Mama sayang kamu. Mama tunggu kat sini ya. Jadi kamu ni murid baru lah ya? Ya, benar cikgu. Nama saya Abdul Adudul cikgu. Pembohong bersiri. Itu Adudu. Dia menyamar ni. Ya lo. Abdul Dodol konon. Hey. Mana kamu tahu ni Adudu ha? Hoi, penipuan apakah ini? Hoi, memang salah Dudu. Apalah cikgu ni? Nampak? Jelas lagi nyata kot. Korang ingat korang menyamar macam ni orang tak tahu ke? Macam mana ni mama? Beresulah anakku. Mama balik dulu. Dia ni memang nak kena. Cikgu tak boleh benarkan kamu. Apa-apakan murid baru cikgu? Murid baru? Elan jahat ni murid baru? Ya, walaupun si Adudu ni jahat dan kurang handsome. Tetapi disebabkan dia dah belajar, maka secara automatiknya dia menjadi anak murid cikgu. Ya, betul tu cikgu. Betul. Ya, dengar sini wahai anak-anak muridku. Kebenaran tak pernah menghalang pembelajaran. Terlepas kau kali ni Adudu. Apa pasal kau masuk kelas ni ha? Apa rancangan jahat kau ni? Aku nak belajar je. Tak baik buruk sangka dengan aku ni. Baiklah, kamu semua sudah bersedia? Bersedia! Kut! Peperiksaan bermula sekarang! Ayuh, murid-muridku! Ayuh! Pantas! Siapa siap awal boleh keluar awal! Wah, keluar awal? Prob, mulakan seminit dari sekarang. Baik, Encik Bos. Seminit dari sekarang. Encik Papa yang kacak ialah seorang pemandu bas. Pada suatu pagi hujan nyerenyai, dia membawa 41 orang penumpang dan kemudian berhenti di stesen A. 5 orang penumpang turun dan 7 penumpang naik. Okey, 41 tolak 5 tambah 7. Sama dengan 43. Setelah bergerak selama 15 minit, bas berhenti lagi di stesen B dan C. 11 orang turun dan 40 orang naik pada setiap hentian. Okey, senang je ni. 43 tolak 11 tolak 11 tambah 40 tambah 40 sama dengan 101. Jadi, soalannya ialah, berapakah umur pemandu bas tersebut? Ayah, kenapa tiba-tiba tanya umur pemandu bas ni? Susahlah soalan nombor 3 ni. Haa,
Soalan kata Encik Papa yang memandu bas. Ini mesti Cikgu Papa ni. Oh, aku dah tahu. Cikgu! Ya? Berapa umur Cikgu tahun ni? Umur saya... rahsia. Alah, bagitahulah Cikgu. Yalah, bagitahu saya Cikgu. Jangan Cikgu, bagitahu saya je. Jangan bagitahu dia. Apa pasal pula? Oh, sabar, sabar. Jangan gaduh. Cikgu akan beritahu umur Cikgu. Berapa Cikgu? Sweet 17. Eh, apa sah ramai angkat tangan ni? Nak pergi tandas, nak muda. Betul-betul lah Cikgu. Nanti saya nak bagi hadiah birthday ni. Siapun. Saya mau bagi teddy bear besar. Huh? Teddy bear? Saya bagi lagi besar, Cikgu. Warna pink lagi. Warna pink? Saya suka! Saya suka! Apa pasal Cikgu Papa suka teddy bear pula ni? Warna pink pula tu. Boleh. Tapi pastikan teddy bear tu ada parut di pipi. Mata dia satu macam lanun. Ada gigi dia tajam macam dinosaur. Adakah teddy bear macam tu? Semestinya ada. Nama dia Teddy Bear Kebenaran. Untuk kaum lelaki yang sejati sahaja. Boleh Cikgu, boleh. Nanti saya beli. Baiklah, kalau begitu umur Cikgu adalah 37 tahun 8 bulan 18 hari. Oh, 37 tahun. Dahsyat betul. Sampai angin pun bertiup kencang. Angin apakah ini? Bagus, bro. Bagus. Berhenti dululah, Cikgu. Angin kuat sangat. Berhenti? Apa kamu ingat ni bas ke boleh berhenti-henti? Peperiksaan kebenaran hanya akan berhenti bila kamu telah menjawab kesemua soalan. Jawab atau kegagalan. Gagallah peperiksaan korang. Hancurlah masa depan korang. Tengok si Adudu tu. Gelak-gelak. Mesti dia punya kerja ni. Aku gelak sebab soalan ni kelakar. Tak boleh ke? Soalan mana yang kelakar, ha? Apa kamu ingat ni peperiksaan lawak jenaka ke? Lihat rakan sebaya kamu ni. Masih lagi gigih menjawab soalan-soalan. Susahnya nak jawab. Bersih kawan-kawan. Jangan biarkan rancangan jahat ni gagalkan kita. Bro, gunakan mesin musim cuaca. Tukar cuaca dalam kelas ni sekarang. Baik, Encik Bos. Nampaknya angin kencang dah hilang. Hooray! Dah hilang? Panasnya. Apa hal panas sangat ni? Cuaca musim mana kau setkan ni? Alamak, salah. Ini kot. Ini kot. Teruskan! Musim durian ni, Cik Bos. Musim durian apa ke benda? Tukar jadi musim sejuk lah. Okey. Wah, gempa bumi! Ibu, ibu! Macam mana nak jawab periksa macam ni? Bagus, bro. Gempa bumi pun jadilah. Gempa bumi? Apa hal ni? Bila masa pula aku order cikgu-cikgu mendung pula ni? Mendung? Tak ada pun mendung dalam manual. Lamak! Kapal angkasa! Jojo! Manusia yang paling mulia selalu menjaga hatinya. Hanya Tuhanlah yang mampu menjamin hidup dan matimu. Bersujud dan membangun.